air naik petam, yang kecil lah, maknanya yang kecil petam tu air tu tak teruk sangat lah. Yang paling teruk pun air ni maknanya tengah malam lah, tengah malam pukul 2 pagi air memang teruk sangat lah air tu. Memang boleh katakan sebab saya pun tidur kat dalam rumah, turun-turun air dah sampai kat dada saya, maknanya memang teruk sangat lah. Lepas tu tahun 2000 pun pernah berlaku macam ni. Tapi yang tahun 2000 dengan tahun ni, maknanya teruk tahun ni lagi daripada tahun 2000. Air yang meningkat tu maknanya air tu memang cepat lah naik. Maknanya dalam masa sejam tu air memang dah teruk sangat lah. Memang cepat sangat dia naik, tak sempat nak simpan apa-apa dah. Kenderaan tu ada yang tergelam, motor pun ada yang tergelam, kereta pun ada yang tergelam. Maknanya ada yang buat sepak lari pun ada. Rumah boleh jadi runtuh ni sebab kerana air lah, sebab air sungai dekat ni apa semua. Kan air bukit, maknanya simbol dengan air hujan apa semua. Air sungai tu banyak sangat lah. Tu depan rumah, maknanya tangga pintu besar lah. Yang tu pintu besar. Yang ni apa ni, dinding rumah lah, maknanya atas rumah lah. Atas rumah. Yang ni bahagian dapur lah. Ni bahagian dapur. Bahagian dapur. Yang ni bahagian atas lah, atas rumah lah. Memang tak ada apa-apa dah. Kira tinggal yang depan tu dengan belakang tu lah. Tu pun sebab kerana semin lah. Masa tu hujan turun kuat lah, sangat lebat lah hujan tu. Jadi boleh katakan satu malam tu hujan lebat lah. Lebih kurang yang berlaku rumah hanyut ni lebih kurang pukul 3 pagi lah. 9 bulan pukul 3 pagi. Memang teruk lah. Sebab mungkin dia kena pokok kayu ke pokok lah. Jadi macam ni pecah habis lah. Dia hancur lah. Tak boleh makan lah mana rumah, tak boleh duduk. Kayu-kayu ni pokok bintik. Kayu-kayu dia ni habis hancur habis lah. Tak boleh makan lah. Kau cik minah pergi sekolah. Sebab tu siapa minah sekolah. Kalau aku pasang kapulah.